26 Januari 2023, seramai 7 anggota Tentera Markas Angkatan Tugas bersama 2 ATB-2 berdepan detik cemas selepas bot ronda dinaiki mereka karam dalam kejadian di perairan Pulau Nunuyan, Sandakan, semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 11 pagi, semua mangsa dilaporkan terapung lebih 3 jam sebelum diselamatkan anggota Batalion 15 Pasukan Gerakan AMPGA pada jam 2.50 minit petang. Bot karam dipukul ombak besar, 7 anggota tentera tersebut semuanya selamat. Anggota tentera diselamatkan bot ronda PGA Batalion 15 di perairan Pulau Nunuyan, Sandakan, Sabah. Ada nampak tadi? Yang kecil tu bang? Ya, pun kecil. Viper. Lanjut gini ya. Jabatan kami belum tahu lah. Betul lagi. Hati-hati. Sekarang mau cari kamu kalau 7.